Assalamualaikum bro, ketemu maning karo Ruhi nggak TV ke bro. Seperti biasa kita akan mancing lagi bro ya. Jadi kebetulan hari ini cuacanya cukup cerah. Jadi seperti biasa saya akan mancing. Ini masih di daerah Cilengsi bro ya. Di sini saya nggak sendirian. Di situ ada bro Irsat itu bro. Nah oke. Seperti apa keseruan mancing kita hari ini? Tetap ikut terus bro. Seperti biasa saya di sini menggunakan umpan cacing bro ya. Jadi karena di sini targetnya paling ikan wader, sepat dan mungkin ada lele atau gabus bro ya. Jadi di sini saya menggunakan umpan cacing karena yang umum digunakan memang cacing bro ya. Oke, ikuti terus. Oke bro, langsung saja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim bro ya. Langsung habis bro. Wah, bro Irsat langsung strike bro. Kita di sini agak misah bro ya, karena ini padahal cuma satu kotakan ini doang bro. Ini wader bro, ini mungkin kalau kita pakai lumut mungkin ada mujairnya juga bro ya, karena tadi sebelumnya juga ada orang yang mancing di sini. Dia memakai umpan lumut, bro. Dan sebelumnya tadi saya sudah bro. Sudah muter-muter menyusuri spot yang pernah saya pancing gitu, tapi bro ya, spotnya pada kebanjiran jadi airnya meluap dan susah dipancing bro ya. Akhirnya saya memutuskan buat coba mancing di sini bro. Hey.
coba, bro. Kalau teman-teman yang ada di daerah Cilengsi pasti mengetahui spot ini, bro, ya, karena ini berada di area harvest. Padahal ikannya ganas-ganas banget, bro, tapi lumayan susah ya buat dia, nggak kena-kena sih. Wader pari, bro, ya. Nah, ini dia, bro. Ini adalah wader pari, bro, ya. Jadi kalau wader pari itu sangat khas sekali bentuknya, bro, ya. Jadi dia lebih panjang seperti ini dan di tengahnya ada garis seperti garis putih, bro, ya. Jadi kebetulan ini sudah sore, bro, ya. Jadi tadi kita keluar itu sudah jam sekitar mau jam 4. Jadi paling kita mancing 1 jam, bro, ya. Aduh, agak semutet, bro. Banyak semutnya, ya. Nampaknya di sini sarangnya wader pari, bro, ya. Karena di sana itu kalau ke sana kita udah kayak sawah gitu. Jadi di depan sana juga ada danau. Mungkin ini karena banjir dia terseret ngendong di sini ikan-ikannya, bro, ya. Bro, langsung dapat, bro. Kecil banget. Di sini saya memakai anu, bro, ya, mata kail nomor 0,3 kalau nggak salah. Mancing wader itu kayak gini, bro. Dia langsung nyamber aja. Kalau kita nggak langsung pas nariknya, itu pasti lepas. Wader, wader. Kamu
water pari itu sisiknya gampang banget lepas bro ya. Kalau wader itu kalau cacingnya terlalu besar dia anu bro, gampang gagalnya. Mana yang bakon dia nasi ngadon itu? Iske wong wong proyek ya tembak. Mari dapat tembak. Us, ah ini bro. Strike terakhir bro. Oke, dikarenakan waktunya sudah cukup sore dan bentar lagi itu anu bro, azan maghrib ya. Jadi kita sudahi saja mancing kita di sore hari ini bro ya. Besok nanti kita akan mancing lagi insya Allah. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di channelnya Rohi Gaya TV. Dan jangan lupa buat subscribe ya bro. Buat yang baru datang dan baru menonton video saya, jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis. Oke, sampai jumpa video berikutnya. Dadah. Oke bro, dikarenakan ikannya cuma dapat sedikit bro ya, jadi kita rilis saja. Oke, kita rilis.